الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم لفضله وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الإنس والجن إلا لمعرفته وعبادته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعجرته أيها السادة الكرام أسعدكم الله وإياي بمرضاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada pengurusi Barat Soft ini yang dihormati Barisan Imam dan Ahli Jawa Terkuas Bawah Masjid ini yang berlumus-lumus mengimarahkan yang berbahagia orang-orang yang mempunyai jawatan yang besar-besar yang hamba tidak mampu sebut satu persatu dan seterusnya ahli jamaah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah malam ini saya cadangan ejek calon-calon akidah dan etika kita ahli sunnah wal jamaah, tapi dengan adalah keadaan sedikit sebanyak. Jadi malam ini saya pun nak mengingatkan perkara-perkara yang jadi batal sembahyang dengan masa yang sedikit keadaan 20 minit insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kaedah kita mengambil wudu. Saya jadi orang berbudo, dua yang kecil. Apa? Oleh buan, ulang kaca. Apa? Jadi kaedah mengambil wudu dia kena basuh muka dan ambil amiso ya, jadi pala itu kena kecil di mana amiso muka basuh muka. Jadi dia hak muka sakat muka ni dia itulah daripada kaki rambut dengan sapa hujung dagu dipanggil hak muka, dipanggil hotul hopanya dan hot luar daripada dipanggil kamu anak telinga kamu sini sapa ke anak telinga asin itu hak muka. Kemudian semua yang ada di dalam muka itu seperti bulu, rambut mesti kena basuh semua jauh daripada bumi sampai hujung. Nah, begitu baulah tiga kali dibilangkan sok munggu. Kemudian masalah orang perempuan, masalah orang perempuan aku orang laki-laki gitu, tapi kamu panjang semua perempuan juga. Waktu dia ambil untuk tu, dia ambil kamu ni deh. Alhamdulillah sini kau kumpul-kumpul dalam itu. Dia ambil kamu tu, dia sini. Kena ganti dulu sini tiga. Ini sini. Mana sini tu hak muka. Duk dalam sakat tu dalam kit muka. Ha duk dalam
patah udah ada kawasan hukum. Jadi mana-mana wajib kena basuh. Jauh daripada bumi sepang hujung. Tiba-tiba retina dia ambil ke sini, naik di dia punya sejikah, lebih-lebih aku semua berkuat. Dia ambil begitu, dia riwak gulung-gulung-gulung di atas. So, aku tidak pun dia ambil anak itu ikat gentok. Lepas tu dia basuh muka. Bila basuh muka lah kutuk tu, sah pada wuduk, dia lah wuduk. Wuduk dia tidak sah. Sebab dia basuh tak rata. Mana tak rata? Iaitulah ramuk tu dalam muka juga. Tapi dia ambil naik ke atas. Dia basuh sini lah. Pada atas ni dah tak basuh dah wuduk. Hak hujung ramuk di sini, hodok sini tu. Dari atas tu dia tak kena. Supo belakang laki-laki dan perempuan supo belakang. Kalau buat lagu tu tidak boleh. Bahawa lagu mana? Dia kena lepas gamuk tu. Gamuk tu dia kena lepas. Lepas tu jangan terikat. Hak dari hak muka, dari sakat muka ni no, lepas tu, lepas tu. Lepas tu pasuk, jauh daripada bumi sebab bunyi. Kalau panjang sastra pun kena pasuk, sastra tu baru sok. Ini nanti kena jangkau, kena jangkau lah, kena wajah. Kalau isteri kita, kita wajah isteri itu membutuh lagu mana? Wajib kita kena calon, kena mengajar akan dia. Kalau dia tak tahu, dan pendeknya kalau kalau tak kata, dia tak sok. Bila sembahyang pun tak sok, kerana wuduk tak ada. Wuduk bila tak sok, dibilangkan kata wuduk tak ada. Pagi lah semayang, tak sok belakang. Bila sana mereka tengok, jadi aku tu telur belakang, kosong. Tak sok belakang. Ini, ambil kerja-kerja goreng. Yang kedua tu, Muka perempuan dia tahu dah kata hak dia sekat dagu. Kalau seorang perempuan itu kakai kano dia ketika sembahyang ini kakai kano, kalau kakai kano tu dok bawah ni mayalah banyak orang kosong. Sebab apa? Sebab dia kena tutup melikan muka. Okay, muka ni tak ada kena tutup. Hak muka ni sekali. Tapi dia berkakai kena tutup sini. Kalau kita berkasih ni, kita tak kena lagi. Sebab kena-kena kena. Dia kesok naik tu. Tak sok juga. Bila naik tu. Hak boleh kan, dia kena duduk atas. Kain kena dia tu kena duduk sini. Dia buang mulut, bibir mulut. Dia kalau sikit sebanyak, dia turun di sini. Lalu duduk sini benar kira-kira rokok semenuh dekat kain sikit ha, siap. Jadi tak sah juga muka orang bagi aurat bagi itu kan macam ada orang perempuan baru ada tu jatuh juga perempuan tu dia kena gerak ngomong sini dari kita suruh gerak mungkin kena fardu tu dah suruh gerak boleh tu gerak lagi gerak. Amor besok di ke Saudi Makkah. Lepas tu dia mau hajok di kampung lah. Lepas tu bawa mulai duduk tepi sekolah. Orang waktu perempuan adalah seorang ibu. Tengok dia ambil untuk kata ha, aku ni bukan nak hitam nak tengok perempuan tengok Tino tu dah. Nak tengok kata seperti orang Arab dalam kitab dia wayang seperti orang anak dia gerak tepi itu dia gerak gerak-gerak untuk tepi pagi itu nak berhati itu dia gerak semuti itu oh semuti ada dua tiga orang itu putih sini dia gerak dia tidak kira macam mau putih dia kira sok sebahyang tetap sok sebahyang ada kira sini
Lagi pula waktu dia tu bila luar tu dia pakai hijab tu, dia katuk ada nak jamak sini tu, dia katuk tu. Sebab itulah dia gerak. Bila dia untuk mudah. Ni kok kita kanya ni naik tak? So, boleh ada kau. Kemudian kita pergi ke mana? Setengah daripada perkara yang batal sembahyang banyak. Tapi apa nak kau ya? Nak suruh jaga dua kali boleh kecek pada ini. Oh, jaga cepat. Nak cukup ya? Kau nak ya dua kali? Kita suruh dua kali. Iaitulah dia kata perkara yang batalkan sembahyang tu, iaitulah gerok sampai tiga kali. Gerok tiga kali batal sembahyang. Maka kita Syafi'i. Itulah. Kalau itu ikut siapa-siapa tak ada gerok. Laki perempuan tak ada gerok. Kalau gerok sampai tiga kali batal sembahyang. Satu. Yang kedua tu iaitulah tomak nino yang kita nak jaga nak berkata ni tomak nino. Apa tomak nino ni bahasa Arab? Bahasa Melayu ni diam sebentar, diam sekejap, kodak dua saat. Kalau jaga kodak tu yang panjang tu di mana tu? Di grouping rokok ia tidak sujud yang pertama, dok antara dua sujud, sujud yang kedua, lima rukun, dia kena diam, dia kena diam. Jangan gerok tiga kali itu waktu satu. Dan kata tomak lima ni masuk dalam kata rukun, bukan masuk patah ya. Tapi kalau kita waktu cukup rukun patah. Jadi semua ulama yang bila tomak nino tu rukun bagi sembahyang. Kalau bila rukun tu, jadi rukun sembahyang kalau kita maklum 13 tu tambah lagi jadi 5, jadi 18. Jadi 18. Tapi kalau tu satu bahagian ulama lagi, dia kata bukan rukun. Hanya syarat bagi sah rukun. Seperti sujud, seperti rokok. Nak sah rokok tu syaratnya dia kena ada tomak nino. Itu panggil syarat bagi rukun. Walau gitu pun, tapi walau orang kata syarat bagi rukun, tapi bila kita tak ada wak syarat dari berdua sok pada rokok tosok. Dua kantor ni ya. Oh, kita kena jaga lagi lain daripada wak sakit. Kali itu maaf, saya lalu wak contoh tengok kalau tak wak, itu kenapa kadang-kadang kecil gini ya. Ni saya nak oyak lillah deh. Lampir tuan guru, buat tak kenal lagi pada wakil. Padahal dia duduk ngajar, Pak Tomak Nino dia ngajar ke dia. Mesti dia kena ngajar. Pak dua kali, tiga kali, batal, dia ngajar, tapi dia tak kapal. Sebab itulah wajib atas kita, kita yang tahu, wajib atas kita kena bayar. Demo nak pakai tak pakai tu, tapi kita tu lepas dah daripada asam tu lah. Rasa waktu untuk banyak kau gaya, kita tengok orang semua yang tak sok, waktu untuk banyak, jadi lepas dah kita. Saya pun kadang-kadang saya ni sikit gitu-gitu ya, lebih terpakai gitu ya, lebih penutup gitu ya. Kadang-kadang saya berjumpa dengan tu sok-sok orang yang sok-sok. Patut dia sembahyang pada Tomak Nino, pada wakil Allah itu juga. Kena hadap, masuk hadap ke dia. Assalamualaikum Tuan Guru. Mereka pun jadi Tuan Guru, hadap ke maaf, Allah ini
upah daripada dosa, daripada azab pada akhirat esok. Kamu jadi azab sama tu kita tahu, tapi kita tak banyak. Mungkin tu ketika dia lewat, dia tak khabar, dia kalik, dia tak khabar. Lalu kita berkoyang. Kalau orang berkoyang kepada bapa, kepada guru, ampun dosa pada akhirat esok. Betul. Ha, kamu kamu koyang-koyang, alhamdulillah boleh ya. Ha, setengah guru lagi tu, kita boleh. Jadi tu semuanya boleh pula pada, tapi di lombok sikit je, tak teman ini. Dia tidak sikit je, tak teman ini. Kita banyak tujuh mana dia, kita nak obatan, kita mau je. Tak banyak ada dosa, hari ini kita tahu. Bila kita jumpa, mana ya. Ha, 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 kita mengadil saya nak di, ha, tengok, gambar sikit. Nah, jadi ini kita berdiri dulu baca. Berdiri dulu baca sudah siap. Mau kita rokok kan ya? Mau kita rokok. Allahu Akbar. Nah, itu macam itu mau. Lo berarti lo kali ini. Lo apa lo? Patah lagu ni. Ini tema Palo Allah Akbar. Patah ini apa ya? Patah. Jadi Palo itu juga tiga kali. Kita semua berhenti ya. Itu di waktu Allah Akbar. Nah, iya selalu. Tiga Allah Akbar. Itu patah ya. Itu ya patah. Jadi semua ini tak khabar. Kerana topi A'i itu lah guru rumah di khabar. Padahal kita paham, topi A'i itu tak ada yang mungkin tak. Mungkin ada topi A'i itu tak patah. Itu patah. Sama apa? Sama bahagia boleh kita buat. Allahu Akbar. Boleh buat. Kalau tak boleh buat, subuh lah. Jangan lupa buka. Ini tak apa. Tak apa pula. Allah Ta'ala suruh kita bimbot bimas tampok tu dengan koda engkau kuasa hok itu dia dia tak suruh dia suruh tak kuasa dia di situ menunjukkan koda yang itu kau tiga kali lagi pula kena ada sama ini Allah Allah Akbar dia sebentar koda subhanallah lalu kita kata apa subhanallah itu bangun tidak Allah Akbar. Bangun selalu. Kata Tuan Mak Inam terdiam sebentar. Bagi Tuan Mak Inam. Lalu tu, tak boleh turun. Hari ini, tak boleh turun. Dia bakar. Kita kena minyak mufar Allah. Kena minyak asing, suku selalu. Tak boleh turun. Orang yang tidak Tuan Mak Inam, orang yang duduk tiga kali, tak boleh turun. Lepas pada tu, hari ini sekali rokok, bangun pula. Ya tidak. Sebenarnya Allahu Rahman Hamidah. Tengok, tengok jadi ini dia, nanti saya tengok berarti semua. Ya Allahu Rahman Hamidah. Tangan kita tu biasa je tu situ, tu situ, tu situ. Jangan gigi, jangan gigi berakhir. Ada suruh kali. Padahal kau yang hari ini, kau di kosong. Sani Allah ya, Allah sah dari mana? Sani Allah liman hamidah. Tengok, tengok, berarti kan ya. Dia tak jago, kita mana jago? Oh, sebuah sekarang. Ah, sebuah sekarang ya. Okey, tapi kita, kita buat lagu tu, patah tu lah, tu tengok-tengok tadi. Nak bayar kata, oh, dia, dia, gitu ya. Jadi yang ini. Tapi kita ni tangan ni. Tangan ni dari pos apa sini? Tapi tangan kita lebah ke belakang. Tu pakai dulu, tu pakai dua kali ni tak? Kiri, ada kanan, kiri. Di itu dah, klik mari. Bapak dah, pak, patah ke lagi, patah dah. Sebab orang yang tak sungguh, kita pergi belakang, kita tak sungguh, kita semua standing je. Tapi kita pergi mana melampau itu, melampau itu bagi gelok, bagi gelok bawa kali.
Lek mari siapa sini? Lipat kali ini, kunok, kunok, kunok. Kerajaan kau, iya, lo, itu kerajaan kau. Yang ini sampai tiga kali. Patut ada semua orang pulau. Di Mekar topanya, mendingan ya, topanya itu. Nah, mau kita lo, nak tunggu dari orang, ya tidak, itu harus sujud. Kita kacau di nong gila nong, kita gila nanti tak stop tu. Pak kita minta dua minit. Dalam rokaan yang pertama di Morocco tu kan dia. Pak di dua minit. Dua saat. Lima tu lebih dari 10 saat pakai situ. Patut rokaan yang kedua pulak 10 saat, yang ketiga 10 saat, yang keempat 10 saat, ikut jadi 40 saat. Tak sampai sepenuhnya lagi. Cuba kira, apa kandung kira nak minta? Sebab Allah beriman Tuhan minta Allah. Tak sah, tak ada teman minta. Jangan kau tu, jangan kandung. Adalah satu raja ya. Dia panggil tubuh Pak Malhan Malhan Syafi'i Maliki Hanafi Hanbali duduk bukit tubuh Malhan duduk mati belakang dia panggil tubuh-tubuh tubuh Malhan tu mati. Nah, lepas tu dia tengok ke tengok lah dia tengok. Nah, sebenarnya tubuh-tubuh dia duduk belakang atau dia duduk belakang dia tengok. Lepas tu semuanya Yowi mereka Yowi kamu, jadi Allah dipuji lah Syafi'i ini. Syafi'i maha Syafi'i ini Allah comel dengan dia dengan tokoh Allah comel. Maha lain itu mah itu belum itu macam itu. Panah rokok pun oleh Allah berkatu banyak. Nampak rokok dah sedang Allah beriman hamidah berbukti tengok. Allah bisa lakuk apa? Kita gerok apa tu? Gerok ni so ini dua Pak kaki ni pula Pak kedok dengan patah semuanya. Jangkau boleh, kita boleh jangkau. Kita boleh kira sendiri kan. Sapa kedok lagi tiga. Aku buat ni tiga sapa tu. Kalau itu jangan. Mungkin kantor, mungkin lama sama kali, momennya, 10 menit tidak saling, tapi lagi Bapak? 1 menit itu 40 saat, ya Bapak Allah, betah ya. Jangan kantor gitu. Ikut, nak jadi kapur rumah, aku tu, aku dengan Tuhan. Aku dengan Tuhan, aku dengan Allah. Ikut, tak jadi kamu jadi terus mau kantor, kantor dia tak sok, tak sok, kantor sok. Pak kita tunggu, kalau kita nak tunggu sujud, kita duduk lagi tu, tunggu selalu. Allahu Akbar, tunggu bila sujud tu dah. Tak nak itu lah, tunggu bila sujud, patut dia sebentar. Kepada Subhanallah, kalau tak kata, tak mau. Aku mungkin duduk nak berdoa sujud. Dia tinggi dulu. Tadi pulak komat dino sebentar pernah berpesan. Lalu di pulak pernah duduk. Lalu itu emas apa? Jadi solat dino nak bersama nak itu ini. Apa artinya? Jari kaki saya. Jadi kau sujud.
Perut jari itu dia kena rapat dengan latar. Aku kau tengok. Allahu Akbar. Ini jari dia, minta maaf. Jari dia kena rapat. Ini. Kalau duduk gini, tak sah. Kalau duduk gini, tak sah. Dia kena perut jari, kena rapat dengan latar. Walau satu jari pun tak kodoh. Satu jari jauh hari ini. Kalau ini pak tak terap, tak bodoh. Itu ya. Bolehkah kita yang cukup tak terap pada sekarang ini pun akhirnya kalau kita koyak kepada anak bini kita koyak buka-buka kami. Lepas itu takdirnya kalau mobil itu email kita tapi dia gerok tiga kali sambil kita nak offer ke mana kita niat, kena niat offer rokok kalau kita tunggu dia pergi lagi kita tu patah kita tu patah pagi patah ini selesai tu kita pun nak tampak ke semaya sore ada semaya sore semaya sekali dengan dia kita yang mufarokoh dia yang mufarokoh dia pagi kita pun baca cara kita kita ingat surah anak-anak itu ya Qulhu Allah Allahu Samad lam yalid wa lam yulad wa lam kita baca hok atas pada posisi lagi lah kita baca apa? Di ilah fi qurashu ilah fi ibrah ala sudari wa sarif فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ah jadi kita kena rokok lah tapi kita sore dia apa kalau kita rokok? Boleh tahu kata kita tu mufar rokok apa untuk tak turut ke iman apa kita buat ke mana kita lupa kita hubung gila lepas pada gila ar-ayat al-lazi yukallimu bihi habis arwah itu dia tak sok lagi apa pada arwah itu apa lagi apa pada arwah itu lagi inna akbana kal kawfar begitu kiyah dia kalau dia tak habis lagi dia tak tunggu lagi tak rokok ke iman kalau aku buat minum dia gitu kata kita tak tunggu orang lain tu tahu kalau kita tak tunggu dia dia baca dia rokok walaupun kita boleh setengah suruh ya kita rokok tunggu sekali dengan dia okey tak tahu kata kita tu mufah rokok dengan dia padahal kita mufah rokok tapi okey nak kata kita tak boleh jadi umpah tu semua tunggu tapi hakikat tak cukup ada betul wajib kita mufah rokok kalau kita tak mufah rokok kita tu dosa lagi apa yang lagi maya tu tak sah lagi kalau fardu Kita kat sini apa ni imam kita Mesir dari sana mana non oh ya ada kalau yang macam nanti oh ya selama dia tu tidak kuat bergantung yang batal di sisi kita tak perlu bilang tapi kalau nyata ini batal ni aku ni batal kita tak boleh buruk kena nyata suara kok pak suka sana ni gitu ya kalau nyata apa ya kalau gitu lah Pak Tuh, di akhir ini saya mau terima kasih Pak
Itu ini saya puji betul-betul. Amen. Alhamdulillah. Dia panggil dengan dia. Dia bong. Alhamdulillah. Dia kuno. Kadang-kadang pantik, tektik, kata-kata. Lepas itu semua orang yang banyak sekolah di rasa di lupa. Jadi pantau itu dan yang geluk itu pantau itu banyak sekolah. Pantau itu yang ingin walau dia klimen berjogil, lah itu geluk pantau bau sudah. Tapi geluk pantau itu punong juga. Misal saja, seperti itu. Misal saja. Iya kena abun wa iya kena setelahi ada. Iya asal dia. Iya karena budua iya karena setainah. Kalau itu sudah berkuasa, kan belum sampai tiga kali lalu. Iya, nah, bapak kali lalu bila saya nong, sampai tiga kali berapa? Dua kali lagi. Ah, belum. Ah, jadi kita nak dah buat itu, hai, dia macam ni lah, dia tu kerok lah, balo. Tengok kati saya gelok-gelok iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada gelok atau pokok kekerasan, dah. Jadi nak dakwah supaya semua degan tu kena juga. Dah orang tak capai satu juga, semua degan tu. Dan itulah kena jaga. Jangan juga tiga kali. Jangan agak tinggal tomat dino. Lambuk kena pasal wirato. Langkung kain kena kena ikat. Bisa apa? Atah yang di bawah berada tu. Atah pada dalam waktu jatuh tidur tinggal. Pas solatnya, kalau lagi solatnya, itulah memang semaya kere. Batuk kalau capek, kalau dekat ni apa yang panggil? Mengerasi, mana? Ngerasi yang kita nak otak leh, itu kena lebih. Kita otak makan, otak makan. Tapi tidak sikit-sikit ya. Aku patah semuanya no, ya. Aku patah dah hot, boleh mok. Patah dah semuanya. Sebab apa kita mengandungkan suara. Kita boleh mok. Jadi kau edo dari kita koyak. Kalau kita kecek satu huruf yang ada makna maka seperti i orang Arab dikecek i itu diri ti suruh dia suruh anak itu jatuh adik oleh anak jatuh tangga i sentuh patah kerana memberi perhemat anak kita hentuk kepada orang kita hentuk mengepo dia kecek itu orang itu patah kalau sentuh pun patah ada makna ada ti tapi kalau dua huruf dua huruf ada mana ada mana patah sepatu dua huruf patu saya dua huruf i yo ho dua huruf mungkin dua patah tak ada mana ada mana patah tak pali tiga kenapa tak boleh kita patut nak bersih lagi. Oh, pusing tu dia tak ada dia tak boleh nak boh. Oh, patut nak patut dia tak boleh sendiri. Tak boh. Hop boleh kok tapi tak sikit ya. Nah, dia buat kita pun tak kumpit, kita ganti. Dan kata dia penuh ke dalam lagi. Kalau penuh, tak boh. Apa? Alah, boleh tak boh. Pasal itu. Nah, bila kita ini wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.